ngeprint. Nah, ini ngeprint ya. Ini ngeprint. Bunyi ya. Tuh, bunyi, ya kan? Bunyi, ntar bisa lagi ya. Dari PC itu ntar secara ini bisa lagi untuk ngeprintnya, jadi bunyi kayak gini ya, bunyi kayak gini terus ya, setelah itu biasanya bisa lagi tuh ya. Nah itu ngeprint lagi ya, ya kan, ngeprint lagi. Nah cara mengatasinya gimana, jangan lupa like dan subscribe, langsung bongkar aja ya. Nah, langsung bongkar aja. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, setelah itu, nah, copot panelnya. Ya, setelah copot panelnya, tarik. Nah, seperti itu. Nah seperti itu. Dia masih ada tutupnya LQ2190 ya. Sensor mana bro? Untuk sensor juga ya. Wah kotor kayak gitu ya. Buka penutup bautnya, jangan lupa like dan subscribe. Lihat, nah ini untuk membuatnya. Nah, coba untuk IC-nya oke semua. Itu untuk coba kencengin semua bro. Ada kertasnya atau kotor? Sensornya coba tes lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Langsung nyalain. Nah, itu enggak. Kayak gitu ya normalnya itu udah 190. Enggak error ya, coba di test print. Coba di test print. Jangan lupa like dan subscribe. Masih berhenti enggak? Nah itu masih berhenti ya. Nah masalahnya seperti itu ya, masih berhenti. Jangan lupa like dan subscribe. Nah coba kabelnya, itu kabel sensor, cabut, login lagi. Ini samping ya, untuk kabel sensor samping. Nah, itu ya, jangan lupa like dan subscribe. Coba kabel ini semua ya. Tuh. Coba di cabutin semua dulu, baru ntar colokin lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, dia colokin lagi. Colokin lagi. Nah, coba nyalain lagi dan coba tes print, dia masih berhenti enggak. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, tes print ya. Nah itu masih berhenti enggak. Nah itu udah nggak berhenti ya, berarti
ininya. Nah, itu sekali lagi ya, ngepin ya. Coba tes. Jadi ini ya untuk bunyinya. Nah, tadi berhenti-berhenti ya. Nah, itu cara mengatasinya seperti itu. Nah, itu udah dua kali ngeprint nggak berhenti ya. Jadi cara mengatasinya ini aja ya. Untuk kabel-kabelnya cabutin, colokin semua lagi ya. Untuk dibongkar dan dibersihin ya. Untuk LQ2190 ya. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, ini udah retraktor. Nah, ini berarti berhasil ya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Nah, ini untuk pakai traktornya ya. Jadinya patah ya. Tapi ini udah nggak berhenti ya, nggak bunyi lagi ya, mengatasi printer bunyi. Itu ya. Nah, itu udah pakai traktor, pakai itu udah bisa ya. Berarti udah oke ya. Itu aja caranya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih ya untuk kabel sensor samping. Nah, itu ya, jangan lupa like dan subscribe. Coba kabel ini semua ya. Tuh. Coba di cabutin semua dulu, baru ntar colokin lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, dia colokin lagi, colokin lagi. Nah, coba nyalain lagi dan coba tes spring, dia masih berhenti enggak. Jangan lupa like dan subscribe. Ya. Nah, itu masih berhenti ya. Nah, itu ya. Nah, itu udah nggak berhenti ya. Berarti ininya. Nah, itu sekali lagi ya, ngepin ya. Coba tes. Jadi ini ya untuk bunyinya. Nah, tadi berhenti-berhenti ya. Nah, itu cara mengatasinya seperti itu. Nah, itu udah dua kali ngeprint nggak berhenti ya. Jadi cara mengatasinya ini aja ya. Untuk kabel-kabelnya cabutin, colokin semua lagi ya. Untuk dibongkar dan dibersihin ya. Untuk LQ2190 ya. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, ini udah retraktor. Nah, ini berarti berhasil ya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.